kabar ya kalian? Semoga selamat datang kembali di konten Prepare Rapsu. Alright cuy, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di konten Prepare Rapsu. Gue sering banget bolong ya dari kemarin ya. Santai, sudah masuk Februari, saatnya kita kembali produktif lagi. Apa nih yang baru di bulan Februari di awal-awal tuh apa gitu guys? Info nih masih tukar nasibnya kapan nih? Apa itu konten tukar nasib apa itu? Ini dari kemarin ya di TikTok, di kolom komentar isinya komentarnya apa sih info masih itu apa sih? Kasih tahu aku gitu loh. Daripada aku penasaran dengan masa-masa gitu lah, saya buka Etikotak seperti biasa kita akan membuka aku Rizal Mukriyek. Apa aja yang udah kalian tag di sini langsung aja kita saset masa. Ngajak gelut. Gue udah serius ya, gue udah kan captionnya bagus gitu. Ingat bro, jangan lupa untuk berbuat baik. Caption sama lagu tuh udah nyambung gitu. Bisa. Gue kalau gue jadi di ibu yang tadi lari gue tempeleng anjir. Ngapain? Teman. Papa. Apa tuh? Aku ulang tahun loh pak. Hah? Iya ke? Ya iya lah pak, masa lupa? Bapak sama anak tuh anaknya gitu aneh. Biasalah nak, papa sudah tua. Yaudah nanti papa beliin motor ya. Wah mau pak, mau. Yaudah bisa papa beliin ya. Makasih papa, what the fuck man. Nah ini motornya. Udah kau bawa lo sana. Besok bocil mah kasih diamond aja, kasih diamond, jangan kasih motor atuh. Plak. Plus siapa yang nyindir? Nyindir kok di sosmed? Nyindir mah di bahu bang. Sayang kiss dulu dong. Nyindir kok di sosmed? Nyindir mah di bahu. Deril abang-abangan ini masih mending abang-abangan ini daripada kalian yang bucin-bucin di training. Teman. Baru kali ini saya lihat orang bucin tapi gak irinya. Mulu kalau ngomong. Kok sama? Mati ketuk. Kemarin kan ame diketuk versi asli gitu. Terus kemarin sempat jadi virus tuh di TikTok selama seminggu lebih ama diketuk versi mamas-mamas yang mukanya dibulet-buletin. Mati ketuk. Iki sopo? Mati ketuk. Benda cair apa yang apabila dipanaskan menjadi padat? Nah, benda cair apa ya kan? Benda cair yang dipanaskan malah jadi padat. Kursi. Kenapa? Cair. Puncak komedi. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador, Tequila, El Tontole ya. Apakah tarian ini akan menggantikan tren pargoy? Gokil sih. Jangan bohong. Ada ya orang yang kayak gini? HP iPhone, motor Vespa. HP iPhone, motor Vespa. Gaya hypebeast. Di tongkrongan paling sombong. Merendahin masyarakat tongkrongan. Giliran diajak kopi bilangnya, minjem dulu besok gue ganti. Sinting. Yang begini nih. Kasih tahu mbak, gaya doang lo elit, ekonomi sulit. Berkali kali aku bilang selera tuh sesuai sama salary gitu ya. Kalau lo yang masih dikasih sama orang tua uang jajan lo, ukur-ukur aja gitu sama tongkrongannya, kagak usah maksa. Teman. Defeat. Woi bocah, jangan kosong ah. Kosong noob lo. Jangan lo lawan. Hah? Jangan lawan. Kau satu kali lagi kau nak lawan ah. Sini. Apa sih? Ih, masa cowok gini aja? Asyik lagi
gini-gini mah jangan dilawan atuh. Raja Meksiko nih bos. Senggol dong. Niat ingsun matak aji. Berantem sama orang gitu, berantem dengan diri sendiri anjir. Semakin aneh warga TikTok, makin hari tuh makin kesini. Aku bingung nih lama-lama nih. Ya, Rang Rover lawan payung, anjir. Tenang aja, ya, memang kebanyakan betina begitu, tapi tidak semuanya, ya. Mereka tuh suka dengan cowok-cowok yang humoris. Pakai reach, pakai reach. Yang dikejar Free Fire pakai sarung, Titan palanya. Gimana nih? Gimana nih konsepnya? Tuh gimana? Suprapit. Kan Suprapit ya? Yang ditarik begituan kagak bakalan gerak kata bapak. Tapi ya udahlah pak ya, semangat pak. Yang penting mas coba ya dulu gitu, soal gagal mah udah pasti. Ya masa, ya masa, ayo masa. Hewannya pau enak ya masa. Terasa mikir nyambut guys ya masa. Gendang satset lo mas eh. Gendang satset lo mas eh. Infonya mas eh, info. Infonya mas eh, info. Besok lampes cireng libur. Ya karena setengah hari ya. Ini ke ini dia, ketempel ini cu. Makan permen karet kagak bisa ini dia. Udah mau pisan lo mas eh. Yang sabar mas eh. Eh sumpah ya nih dari kemarin, ini gue yakin banget komennya banyak banget. Ada 118.000 komentar gitu. Satu seru mungkin begini ya. Ya ganggu sih, tapi cakep. Raimu lo. Ya ntar kita bikin lah kalau berdua lah. Si anjing. Nyalat body. Apakah ini pos galang? Oh iya iya mesti. Tak pernah balas DM dari perempuan. Gozali everybody udah tahu niatnya. Jelek gitu. Ih si Nadia nyebelin anjir Nadia. Lu awas lu ya tahu isi dompetnya sama pajaknya Gozali. Terus ngapain kalau dia comeback? Wah, wow. Apakah ini cara bunuh diri di TikTok? Tidak semua masalah gitu ya diselesaikannya dengan buy one. Itu masa masalah diselesaikan pakai CR yang seharga 100 diamond. Niatnya healing ke kebun binatang tapi malah sepi banget hewannya entah kenapa. Entah kemana. Aku pengen editin fotonya biar dia gak terlalu sedih.
itu selalu gitu ya, rela melakukan apapun demi orang yang dia suka, demi orang yang dia sayang. Pasti abangnya begini-beginian gadang anjir. Tapi pas udah jadi ditanya, dia malah bilangnya gini, ya apaan sih bikin bad mood aja, editan lu kagak jelas banget. Lu tidak menghargai gitu, emang kaum hawa sukanya begitu. Padahal aku udah capek banget ngedit, udah dibikin bagus-bagus, HP penyimpanan juga penuh. Udah bang, nongkrongnya sama teman-teman lu bang, kagak usah dipikirin, kaum hawa banyak yang begini-beginian, kalau udah lewat skip. Aman. Ya bener. Ya kalau begini mah bener banyak marah sama lu bang. Orang dia udah capek-capek healing lu aja di dalam pagar. Nyesel gue belain lu. Plot. Kalau cewek bilang dia cuma temen aku kok, inget kata orang ini gue tahu banget, dia pasti gak enak, dia pasti gak enak anjir. Aku tuh gak pernah ngajarin begitu. Aku tuh sepanjang aku bikin video tuh banyak loh ngasih tahu sesuatu yang positif, ngasih tahu sesuatu yang mana yang harus kalian tiru, mana yang harus kalian ambil gitu. Yang begini nih yang lu ambil nih, kesannya kan buat jadi jelek banget. Teman Sumpada. Alright cuy, itu aja itu konten prepare absurdnya. Semakin apa ya, makin hari tuh makin sedikit konten-konten prepare absurd di TikTok. Karena juga kalau sudah ada biasanya sudah overuse banget, yang udah lama masih diulang-ulang lagi. Mana gitu ya, perasaan dulu banyak banget gitu, Japapor dan kawan-kawan itu. Apakah kita harus close saja? Pokoknya kalian tag-tag aja kalau kalian bikin atau kalian nemu kayak gituan di TikTok, di FYP kalian masing-masing. Tag aja ke gue di akun dari Rizal Mukriyek. Nanti kalau menarik kita bakal masukkan lagi di video selanjutnya. Thank you buat semuanya yang udah nonton video dari awal sampai habis. Selamat datang di bulan Februari. Semoga kita di bulan Februari makin produktif lagi. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Fuck you, man. Thank you.